Halo pemirsa, teman-teman kesayangan semuanya, balik lagi. Bayangkan di sebuah pulau kecil ini ada loh beberapa shopping mall yang lumayan oke. Seperti ada Louis Vuitton, Prada, Lauren, ada Chanel, Cartier, ada juga ya seperti itu. Karena pulau ini terkenal dengan pulau yang tourist destination gitulah, tujuan wisatanya untuk orang-orang Amerika yang untuk berlibur di Karibia gitu. Ya seperti inilah kira-kira. Dan ya di sini memang seperti ada di ya Belanda gitu loh. Ya kan? Oke guys. Seperti itu dulu ya. Selamat siang. Tersayang semuanya, saat ini saya sudah berada di patungnya Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina Mastema namanya, dan yang mana ini disinilah tempatnya dia beristirahat untuk membangun kota Aruba ini. Jadi Aruba ini sebenarnya dimiliki oleh orang Belanda. Bahkan beda dari Afrika, ada juga dari Indonesia. Jadi ya baiklah pemirsa semuanya, yang saya dapatkan dari Southern Caribbean ya, jejak kolonial Belanda itu ternyata cukup luas di pengaruhnya di muka bumi ini. Baiklah pemirsa, selamat berlibur, selamat happy weekend.